4 ni memang hebat, memang hebat. Hello. Ha? Bukan. Bukan, bukan. Tempat ni dah tutup 3 tahun lepas. Like a haunted city, it used to be a spacious place and complete with full facilities to live a long life here. Hidden from the outside world, the community here spends 3 months without any kind of entertainment from the outside world. In the past, it was very lively and became a bittersweet memory for the trainees who had served here. But now, the condition is not maintained. The green lake that was once used for kayaking activities is now murky and looks scary. All the facilities here are still complete at their original place without being disturbed by anyone. Waiting for the time to rot, completely swallowed by nature. Masuk tak adalah macam ni lagi. Dia macam dah makin nak tutup jalan. Ni tempat parking dulu. Mana ada tempat parking depan pagar. Oh, dah sajak tujuh kereta ni. Kereta ni memang legend. Dekat dalam map, Google Map pun termasuk kereta ni. Tak tahu lah ni kereta siapa eh. Memang legend kereta dengan van ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah pun sampai. Desa Rimba bro. Kereta kat sana dengan van tu memang legend gila. Aku search dekat map 2019-2020, kereta tu masih ada kat so sampai sekarang. Dulu taklah teruk sangat kereta tu. Sekarang dah dimakan lah, dimakan hutan. So ni pintu masuk dia. Okay, assalamualaikum. Selamat datang, salam sejahtera pada explorer mahu paranormal. Semuanya dijemput Hadi untuk merasai pengalaman-pengalaman baru. Last aku explore dalam 10 hari bulan April. Bulan lepas, hari ni tarikh cantik 1 Mei. Tepat hari Sabtu, tepatnya pada hari buruh. Dan ini juga kali pertama aku kembali explore di bulan Ramadan, bulan puasa. First time bulan puasa. Jadi tempat kita hari ni tempat yang lain daripada yang lain, yang kita tak pernah buat pun sebelum ni. Memang tak pernah buat.
tempat dia lebih besar dan lebih sejarah tak banyak sangat pun. So kira tempat ni lebih besar dan kiranya amat penting lah bagi orang-orang yang pernah datang ke sini, pernah pergi ke camp ni, iaitu camp PLKN lama. Camp PLKN Desa Rimba Cenderuh. Nama dia di PLKN Desa Rimba Cenderuh, tapi sebenarnya di dalam Kuala Kangsar lah. Dari kiri-kiri tempat ni dalam sebulan, dua bulan, bertanya kepada penduduk sekitar, ada yang cakap tempat ni masih ada yang jaga. Tapi tak pasti, sebab aku datang sini dah dua kali. Sekarang ni kali kedua, masih tak ada penjaga ni. Ingat nak minta izin kan? Mungkin tempat ni dah officially ditinggalkan sepenuhnya, tanpa ada yang jaga lagi. Aku putuskan untuk masuk sini. Okay, sejarah sedikit sebanyak kat sini. Ya, semua kita sedia maklum lah. Dia tutup selepas Ogos 2018 oleh Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, Menteri Belia dan Sukan masa tu. Dia arahkan PLKN seluruh Malaysia ni tutup. Adalah sebab-sebab tertentu dia. Sampai sekarang ni, kira dah masuk 3 tahun lah, 2021. Ada PLKN yang masih dibuka sampai sekarang, macam kat Kuala Kangsar ni, tak jauh dari sini pun. PLKN Kota Lama, PLKN Kota Lama dibuka lagi sampai sekarang, iaitu dibuka sebagai mangsa COVID diletakkan kat situ. Dan sayangnya Desa Rimba ni tak berjaga, tak siapa yang jaga lagi. Ada juga ura-ura ataupun kabar angin mengatakan bulan November tahun lepas, Menteri Ikanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pernah cakap kemungkinan PLKN ni akan dibuka semula kat Malaysia, tapi masih dalam perancangan. Tak tahu bila hajat tu nak dicapai. Maaf kalau pasal ada nervous sikit, sebab ini pun pertama kali aku buat video tentang camp. Marilah tanpa membuang masa, InsyaAllah aku akan mencari sejarah yang lebih di bahagian prolog nanti. Bahagian prolog kita akan ceritakan sejarah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panjang ucapan kali ni. Jom kita masuk. Selamat puasa semua. Jadi ni pintu depan dia. Kejap, aku ke depan sikit. Dah semak sangat sini. Nampak tu, Desa Rimba Cenderuh, Kuala Kangsar. Perjalanan ke sini daripada rumah mengambil masa 40 hingga 50 minit. Agak jauh sebenarnya. Masuk ikut sini. Sini semua pagar. Sampai sana pagar. Boleh kan ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada jalan. Okay. Pemandangan pertama kita boleh tengok. First impression masuk, dah jumpa jaket keselamatan. Jaket keselamatan ke ni? Life jacket dah. Masih elok sebenarnya, tak ada apa yang cacat pun. Ni pos pengawal. Nampaklah tempat ni memang dah tak dijaga langsung. Tong sampah merata-rata. Pagar depan dia. Kunci ni semua macam masih baru lah. Tak tahu ada yang jaga ke tak. Ni jalan dia dulu. Dulu jalan ni cantik sangat. Besar lagi jalan dia. Sekarang ni dah dimakan. Dah makin kecil. Yang ruangan dekat situ tadi, masa aku cakap tadi, tak tahu ruangan apa. Menghala ke sana. InsyaAllah masa balik nanti aku cuba masuk ikut situ. Jadi hari pun memang panas sangat-sangat, dan aku suka cuaca panas macam ni. Macam menyenang kesik kerja aku. Kalau hujan jadi cancel lah. Sunyi kat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Camp lah. Bekas camp PLKN. Panas-panas. Thank you.
Jadi kalau ikut pengalaman aku, aku tak pernah pun ada pengalaman masuk PLKN. Memang tak pernah. Kalau ada saudara atau saudari yang pernah berpengalaman masuk ke PLKN, bolehlah komen di ruangan komen. Semua dilalukan. Ini aku tak pasti tempat apa semua ni. Tak pasti. Semak suara aku tak akan masuk. Risau juga kan, kau ada binatang. Bangunan kat situ nampak macam elok lagi. Aku minta maaf kalau tak banyak yang aku tahu dalam ni. Sebab aku memang tak pernah pun ada pengalaman masuk PKN. Aku amat berharap lah ada bekas pelatih atau bekas guru-guru yang pernah berkhidmat di sini. Tak tahu ni ruangan apa dulu. Jom ikut aku explore. Nampak pokok ni dah jadi gergasi sangat. Sama tinggi dengan aku dah pokok ni. Sayang dia ditinggalkan macam ni. Nasib dia tak sama macam PLKN Kota Lama. PLKN Kota Lama pun tak jauh dari sini. Dalam 500 meter je. Tapi digunakan lagi. Yang ni lah sayang nasib dia. Tak digunakan lah. Ini store. Store dia macam masih elok lah. Tahu nanti kita masuk store. Kalau pintu tu boleh buka lah. Kat bahagian sana tu macam luas gila lagi kat bahagian sana. Oh. Wow. Ini tempat meeting ke apa? Han tahu ke? Macam tempat meeting guru-guru lah. Macam masa sekolah kan. Tengok ada gambar raja kat situ. Gambar Datuk Najib pun ada. Okay, keadaan dalam ni mengingatkan aku pada Cybertel. Cybertel kat Kajang. Ni macam bilik komandan lah. Oh, bilik guru-guru komandan saja. Okay. Nampaknya kakak aku pun pernah berkhidmat di sini. Bukanlah sebagai guru atau pelatih, tetapi sebagai, yelah, sebagai pelatih PLKN lah. Bukanlah sebagai guru, sebagai pelatih. Iaitu dalam tarikh 2014. Tapi dia bukan bertempat dekat sini. Dia bertempat di Gunung Semanggul. Dia berlatih dulu. So dia adalah sedikit pengalaman. Sebab tu aku ajak dia. Selamat tinggal Camp Desa Rimba. Dah 8 tahun saya bekerja. Dah 4 komandan saya dengan diorang. 3 TKP saya dengan diorang. Aku tak faham apa ni semua. Oh, ketatnya. Aku pun cuba nak tulis nama aku. Alhamdulillah. Hakim was here. Okay guys, baru 10 minit berada dalam ni. Tapi sangatlah berpeluh-peluh. Sebab aku pakai jaket ni. Aku nak pakai jaket juga. Sebab ni jaket legend aku. Dari mula-mula aku buat rakaman, aku pakai jaket ni. Macam dia bagi keyakinan dekat aku. Habis kan dekat bilik ni. Kita round ke tempat lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini macam bilik dia lah. Komandan semua ni. Nasib baik ada bekas pelatih eh. Dia tahulah sikit-sikit. Tak adalah tahu lebih, sikit-sikit lah. Tengok lah meja-meja ni semua. Perabot. Semua bagian dia agak ni. Pejabat. Alhamdulillah tak kena curi. Pejabat pentadbiran. Ini semua jual latih je duduk ni. Tapi aku rasa video ni, InsyaAllah lah akan naik lah kot. Kalau ramai bekas-bekas pelatih akan tengok balik video ni. Mesti korang rindu kan macam mana keadaan dia 3 tahun selepas itu.
Wow. Wow. Kira bapa punya tebal ni. Macam bahaya lah kau nak masuk malam sebab terdedah kat sana. Macam risau lah kau ada binatang buas. Allah, Allah, Allah. Allah. Kelabar, kelabar. Wow. Peti keselamatan. Okey, sepanjang aku explore, aku jarang jumpa tau tempat yang banyak sangat perabot macam sekarang ni. Kebanyakannya dah dicuri. Alhamdulillah kat sini tak ada yang curi pun. Nama-nama bukan sepelatih. Kau boleh tengok. Takpelah, aku tak nak check semua ni. Aku pun tak tahu apa fungsi dia. Macam. Oh, lawa pula kamera. Eh, biasalah. Macam kan? Tak payah lagi. Wow, wow, wow. Dalam ni banjir. Eh, nampak air dalam ni. Okay. Aku dapat teka video kali ni mungkin panjang dan alhamdulillah bateri GoPro aku dicas dengan penuh. So, kita boleh explore dengan senang hati. Aku excited sebenarnya untuk tengok semua ni. Aku tak pernah jumpa tempat yang aku explore punya banyak perabot macam ni. Macam bangga lah. Alhamdulillah tak ada pencuri yang kat sini. Mungkin dia orang boleh jumpa. Sama ni semua sama. Okay, it's okay, it's okay. Kat sana, lapangan yang luas. Mungkin digunakan sebagai tempat kawat kot. Dulu kan. Let's go. Aduh. Tutup balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bantal. Ni fiber eh, bukan kekabu. Batu. Okay guys, ini bahagian dalam dia. Boleh tengok ah. Sana kita tak payah masuk sebab kita ada banyak lagi tempat-tempat penting kita akan masuk. So sana hanya bilik-bilik biasa macam yang aku masuk tadi. Hai Datuk Najib. Tak nampak ke? Medik. Oh, medik. Ha, ni bahagian orang sakit ke sesemua ke apa kat dalam ni ada nurse. Oh, gila. Nurse sesemua daripada askar. Tentera kan dia pun ni? Walaupun medik. Medik untuk tentera, ustaz tentera. Nurse diorang tu memang tentera ni. Tak pun rela je ni, yang bahagian ni. Ini memang lain macam guys. Kita tak pernah buat video-video macam ni sebelum ni. Ini lain macam, lain tempat. Ini memang memang power lah. Tempat dia memang power. Sebagai port explore. Ni buat Wira. Wira ni lelaki lah. Ha, kalau macam demam ke masuk air sehari tak boleh masuk jam mana kena duduk sini. Oh, buat Wira. Ha. Duduk sini ya. Oh, seram juga eh kehidupan sebagai pelatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni dia. Ha, tu dia. Puh. Ambil, ambil. Aku jakun lah. Tak pernah lah rasa macam ni. Sedangkan di Highland Tower pun kosong lah biar blok-blok dia. Semua dah disapu. Minta maaf aku pijak surat khabar ni. Sebab bahasa Melayu ni. Kalau Al-Quran selalu aku letak atas. Bahaya. Ni tak tahu. Tak apalah, jangan sentuh lah, lagi baik kan. Paper. Tengok tarikh paper ni berapa. Berapa tarikh paper ni? 2016. Nampak 2016. So, tempat ni ditutup sekitar lepas Ogos 2018. Ini what guys? Wow, ini bukan aku masuk camp tapi aku masuk klinik sekali. Ni taik kelawar ataupun taik manusia? Taik kelawar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tilam semua ni elok lagi tu.
Kain langsir. Tak teruk pun tempat ni sebenarnya. Tak seram pun. Cuma kenangan lah. Aku bawakan kenangan khas untuk bekas pelatih kat sini. Kenangan untuk korang. Kalau korang masih ingat tempat ni, pastinya pastinya indah lah. Memori yang indah. InsyaAllah aku cuba bawakan sebanyak mana tempat yang kita pergi. So nak tinggal sana. Stok ubatan. Bilik pemeriksaan. Puh, gila lah. Macam seronok gila ke? Assalamualaikum, Kelawar. Allah. Tutup sendiri. Oh, bunyi zing kot. Ha, sebab kita lalu sini tadi, bunyi zing kan. Ah, patut. Daripada luar tadi lagi. Tiba-tiba tu siapa pula buat komplit kat sana. Kejap, last-last bilik pemeriksaan. Assalamualaikum. Okey, tak ada apa. Tempat doktor. Begitu banyaklah maklumat. Eh, nama aku lah. Alamak, dah rasa. Azizul Fitri, kita tulis kat situ. Nama aku Azizul Hakim. Selamat berkenalan, kawan. Oh, tempat ni banyak angin lah. Patutlah tertutup sendiri. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, mungkin dapat 20 minit video. Dah harap-harap kita buat semua ni sebelum hujan lah. Sebab tempat ni sangatlah luas. Sangat-sangat luas lah. Aku tak ada perkataan untuk tempat ni. Memang hebat. Memang hebat. Hello. Hello, bagai dia sering buat kenyang. Bagai. Bukan. Tempat ni dah tutup 3 tahun lepas. Nak cakap dengan okay, Cik Syairah. Cik Syairah, kenapa bau anda sangat busuk? Oh, tutup. Okay. Tutup. Okay, tempat ni kira selesai. Alhamdulillah, selesai. Baru depan ni saja, guys. Sana belum lagi, guys. Sangat luas lagi kat bahagian sana. Huh. Wirawati ke perempuan? Kenapa tak lompat dari sini je tadi? Oh, Wirawati. Wira tu lelaki. Aduh. Gila. Ini memang gila. Belum ambil gambar lagi, baru video. Ni yang best ni. Okay, hati-hati. Sini dah jatuh semua ni. Kita akan masuk dalam lagi, guys. Kita explore lebih dalam. Alhamdulillah lah, berangin-berangin ni sikit. Walaupun panas terik. Oh, inilah tempat yang aku tengok dari atas ni. Luas tempat ni. Tempat berkawat. Ini tempat berkawat kot. Ya ke? Perhimpunan kan macam tu lah. Besar kot. Ah, betul lah, padang kawat. So, nak pergi tak? Masuk lah. Okay, guys. Tadi kita kat atas tu. Tuan-tuan kat situ. Ni padang kawat dia. Dia jemput lah agar ramai lagi lah. Oh, lagi besar kalau camp sana. Puh. Oh. Mungkin sana yang utama kot, lagi besar kot. Okey, kata kakak aku, camp kat Gunung Semanggul lebih besar daripada sini. Maksud dia, padang kawat ni lah yang lebih besar. Gunung Semanggul kat Perak juga. Tapi tempat tu bahaya.
kalau nak masuk sekarang ni. Dalam hutan. Okay, kat sana macam ada sesuatu. Kita tengok kalau kita boleh naik. Kalau semak sangat, it's okay lah. Guys, aku jamin kali ni sangatlah penat memandangkan kita tengah puasa. Aku macam dah lupa yang aku tengah puasa sekarang ni. Sebab penat sangat. Apa kata kita slow down sikit. Dan rakaman mengambil masa agak lama lah bila kita slow down. Nampak tak atas tu macam ada sesuatu lah? Boyan ke apa? Takkanlah pekat-pekat main boyan. Nampak tak atas macam boyan? Tapi tak boleh masuk macam sini pun dah semak gila macam nak masuk. Tak apa, kita masuk mana yang kita boleh je lah. Kursi ni banyak guys. Laluan dah tahu aku masuk ke sana buat buka sana. Itulah. Sebab dah semak sangat. Luar gila lah gila. Oh gila. Aku tak ada perkataan untuk tempat ni. Oh lagi besar. Oh gila lah. Memang mati lah. Nak explore sampai habis. Okay. Itulah. Lagi besar pun ni. Macam triple lah. Bukan apa lah triple. Triple daripada padang ni. Ini dah rasa besar ni. 200 ni tak banyak lah. Ah, itulah. Ini bukan yang utama kot. Tengok dom lah tau, tengok dom besar, banyak katil. Memang penat lah masa puasa ni. Lagipun alang-alang aku dah nak pindah kan. Kemungkinan video ni akan keluar selepas aku pindah. Sebab kita nak cari konten sebanyak yang mungkin. Dan ini konten yang terbaik lah untuk perakhiran tempat kat Kuala Kangsa ni. So sini ada dua jalan. Nak masuk ke mana lu? Straight kanan. Kanan lah. Dekat. Eh ada kereta lah dalam tu. Wish kereta lama tu. Ini tempat apa lah nak rasa. Mentol. Eh mentol ni. Kenti. Nampak macam kenti. Mungkin. Banyak lagi barang dalam tu guys. Takpelah barang dia tetap sama. Oh, stor sukan lah kot. Dalam ni stor sukan guys. Dah sedih selama. Enjin-enjin semua masih ada. Lengkap tu. Oh, dalam lagi. Masa atas tu yang tadi tu tempat ni. Dalam apa? Lagi. Jumping apa monkey red semua kat sana. Oh. Tapi mesti tak boleh naik. Apa ada tasik depan tu? Hai? What? Wow, wow. Ni dah macam Himalayan dah ni. Jangan main-main. Ada tasik? Tempat hang dulu memang ada tasik. Ish. Tasik, guys. Gila. Ini memang gila. Ini memang gila. Kira masuk sana. Oh. Nanti kita terus ke sana lah. Nanti terus sana. Ha, oh, atas tu. Ha. Itu apa orang panggil? Bagi jam. Eh, bagi jam kan? Ni. Yang nak menggelong. Yang tali tu eh? Pegang tali kat ikat kat pinggang badan tu. Apa tu? Cun guys. Cun. Flying, kita akan naik. Flying fox. Ha. Atas tu flying fox. Kau boleh tengok. Aduh, panas eh. Ini nama dia camp. Memang luas. Memang penat. Berterima kasihlah dekat aku. Untuk korang tengok balik tempat ni. 3 tahun selepasnya. Habis ke MPL KNL dulu. Memang ada ke tasik ni? Mana? Oh, kenapa sini ada? Mungkin dia memang tasik asal lah kot. Dia pun bina. Oh, memang dekat sini tasik dia. Memang gila. Orang pergi ke mana dengan tasik? Nak mati ke apa? Luas lagi, luas lagi. Sana pun kita belum settle lagi.
Bukan? Kalau orang duduk sini dia memang tak tahu nak cakap lah. Ya ke? Nampak macam ruangan bilik. Ini bilik. Bilik ini lah. Inilah kantin. Masuk kantin sekejap, panas nak mampu sekejap lah sini. Aduh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jom kita masuk kantin sekejap. Wow, wow, wow. Tengoklah ni semua. Best gila explore kali ni. Kat sana pentas. Oh lah, pentas. Ini memang gila guys. Ini memang gila guys. So habis cermin bro. Berapa lu kau-kau? Kita dalam kawasan kantin. Live